ketemu lagi dengan saya Kang Ito. Kali ini saya mau ngasih racikan khusus atau spesial. Saya akan membuat umpan jumlah besar, jumlah banyak. Karena saya ada beberapa acara untuk hari beberapa hari ke depan. Jadi saya nanti tinggal ambil aja. Sesuatu yang berbeda karena kali ini saya menggunakan tiga amisan. Salmon, kembung, dan udang. Nanti pas di kolam baru kita suntik dengan tuna jempol. Ya, yang spesial kali ini adalah saya menggunakan 3 amisan dan umpannya cukup banyak. Nanti akan saya simpan di kulkas. Jangan lupa yang baru bergabung untuk like, share, dan komen di bawah ini supaya saya lebih semangat untuk membuat racikan umpan. Semoga bisa menjadi solusi teman-teman untuk pesta. Nah, ini salah satu racikan umpan yang cukup banyak kuantitinya sehingga sekali membuat bisa kita gunakan dalam waktu yang lama, nggak usah repot-repot ngaduk. Thank you.
sekitar 1,6 kilo hasil umpannya. Nah, tergantung daripada teman-teman mau dibuat berapa banyak, karena di biasa saya mancing adalah menggunakan 2 joran dan 3 mata kail, makanya saya buat umpan begitu banyak. Saya perbungkusnya kena hampir saya buat 200 gram. Tapi kalau untuk teman-teman daerah yang menggunakan umpan sedikit, satu mata kail bisa dibuat per 100 gram, kemudian bisa jadi banyak, bisa berbulan-bulan. Cara awetnya adalah setelah matang dikukus, kemudian didiamkan dulu sampai dingin, baru masuk ke freezer. Mau mancing tinggal ambil satu bungkus. Bisa dipanaskan, bisa juga enggak. Kalau nggak dipanaskan, caranya adalah keluarkan dari freezer, taruh di kulkas bawah. Nah, besok pagi-pagi sudah bisa dipakai. Atau kalau mau cepat, ya direbus atau dikukus ulang. Nah, nanti pas sampai di kolam, tinggal tambahin tuna sedikit supaya aromanya, amisnya lebih ke arah gurih juga.